Rusia baru-baru ini dikritik karena memiliki hubungan yang lebih baik dengan Taliban daripada dengan pemerintah resmi di Kabul. Kunjungan Menteri Luar Negeri Afghanistan ke Moskow pada Februari tahun ini menjadi yang pertama dalam lebih dari 10 tahun. Seusai pemilihan Presiden Afghanistan pada 2019, sejumlah politisi yang dikatakan memiliki hubungan baik dengan Rusia bergabung dengan Kabinet Afghanistan. Ketika ditanya apakah perombakan dalam pemerintah Afghanistan mengarah pada hubungan yang lebih baik antara Kabul dan Moskow, utusan Presiden Rusia untuk Afghanistan Zamir Kabulov mengatakan hal itu tidak berdampak banyak. Namun, dirinya mengatakan pemerintah Afghanistan tampaknya menjadi lebih responsif terhadap upaya Rusia dalam rekonsiliasi Afghanistan. Perubahan komposisi pemerintahan IRA pasca hasil Pilpres 2019 belum berdampak signifikan terhadap dinamika hubungan bilateral, kata Kabulov seperti dikutip dari Anadolu Agency. Di saat yang sama, kami secara positif menilai pengiriman utusan resmi pemerintah IRA dan Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional untuk mengikuti pertemuan perluasan Troika pada tanggal 18 Maret tahun ini, ujarnya. Kami berharap fakta ini menjadi bukti perubahan dalam pendekatan kepemimpinan IRA terhadap upaya Moskow di jalur rekonsiliasi nasional Afghanistan, termasuk dalam kerangka Troika yang diperluas, ucap Kabulov. Kabulov menahan diri dari komentar tentang apa yang menyebabkan jarak antara Moskow dan Kabul setelah Ashraf Ghani mengambil alih kantor kepresidenan Afghanistan. Saya menyarankan Anda untuk menyampaikannya kepada kepala IRA sendiri, katanya. Dirinya menghindari untuk menjawab secara langsung jika kemungkinan kunjungan Presiden Afghanistan ke Rusia dibahas selama kunjungan Menteri Luar Negeri negara itu. Kami percaya bahwa untuk mengatur kunjungan Presiden Afghanistan ke Rusia, perlu untuk mempersiapkan konten yang layak, ucapnya. Selain itu, penyelenggaraan acara semacam itu berarti mencapai tahap tertentu dalam kaitannya dengan kedua negara dan membawa mereka ke tingkat yang baru secara kualitatif. Kami percaya bahwa saat ini terlalu dini untuk membicarakan pengorganisasian kunjungan Presiden IRA ke Moskow. Pekerjaan persiapan yang cukup besar dibutuhkan untuk implementasinya, tuturnya.